Ke semua jenis penyakit yang tertentu untuk zaman dulu-dulu, penyakit tertentu berhimpul pada zaman ini. Ke semua jenis maksiat yang tertentu pada nabi-nabi terdahulu, nabi ini ada yang ini, umat dia buat yang ini, nabi ini umat dia buat yang ini. Semua jenis maksiat tu terhimpul pada zaman ini. Segala jenis kesongsangan dan kebejatan maksiat itu nabi pesan 1400 tahun yang lalu. Allah menurunkan satu surah untuk umat yang dekat dengan kiamat. Hari ini 2021 manusia ada 7 bilion. Di mahsyar dipanggil seorang-seorang untuk dihimbang. Allah Ta'ala tayang video kehidupan dia daripada dia mula balik sampai dia mati. Allah itu maha kaya dan maha mendengar. Setiap hari kita sebut sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji dia. Bangun daripada rokok kita sebut sami'a Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang memuji dia. Bahkan Allah dengar apabila seseorang itu mengangkat kedua belah tangan dan minta, ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada aku untuk aku solat dan tak tinggal solat. Kita baca surah Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Dia 2, 1 hingga 10, 101 hingga 110, itu baca sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasul, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ahli sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Terima kasih kepada Presiden MPP ATAC selaku pengurusi majlis, khususnya ketua-ketua jabatan, para sini panggil apa? Pelajar ke? Para pelatih panggil ATAC, sebut ATAC tadi, para pelatih ATAC yang dirahmati Allah SWT sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita di awal tahun 2021. Um,
alam ni usia dia dah lama. Ini perhatian yang tidak bangun. Alam ni dah lama. Saya pernah baca bahawa alam, bukan bumi ya, bumi seketul je lah. Bumi seketul je lah. Seketul kan. Dia sebut alam ni, dia termasuk yang yang lain lah. Usia dia melebihi bilion tahun. Melebihi sebilion tahun. Lebih, saya tak ingat ada ada yang yang anggaran yang banyak tu berapa, saya tak ingat. Tapi bila saya baca tu, saya tengok melebihi sebilion tahun alam ni. Dahsyat. Bila kita compare dengan dalil fakta agama, rupanya manusia ni yang akhir diciptakan. Galaksi, bintang, matahari, bulan, langit, syurga, neraka, malaikat, syaitan, iblis, semua makhluk sebelum manusia. Last sekali baru manusia. Saya nak beritahu kat semua, termasuk diri saya pada pagi ini, kita ni sudah lama. Apabila manusia yang terakhir, makhluk yang terakhir diciptakan, dimulakan dengan Nabi Adam. Mula Nabi Adam. Nabi Adam tu, walaupun dia manusia pertama, tetapi dari segi makhluk, dia paling junior sekali. Tuan-tuan nak mudah faham macam ni? Tuan-tuan nampak lembu? Nampak lembu, nampak kambing, nampak kucing. Tu semua senior tau. Jangan tengok binatang. Tu semua tu yang orang lama. Keturunan mereka lama. Kita ni last. Akhir, dia belakang. Ni yang ni ada dalil ni. Semua ni ada pembuktian dari segi saintifik pun ada. Dari segi syarak pun ada. Bahawa kita ni sangat akhir. Kemudian Allah SWT cerita Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam pun diturunkan. Dua orang manusia waktu itu, Adam, Hawa. Kemudian beranak pinak. Beranak pinak. Keturunan. Sampai hari ini, 2021. 2021. Kalau tanya agama, berapa lingkungan usia keseluruhan manusia daripada zaman Nabi Adam, agama akan jawab tidak melebihi 100,000 tahun. Tak lebih. Dari sudut agama, mustahil melebihi 100,000 tahun. Mustahil. Macam mana nak faham Ustaz? Saya cerita sikit lah ni, semua sikit-sikit dah pagi ni. Sebab kita ringkas je. Macam ni, kita dengan Nabi Muhammad berapa tahun? 1400. Saya cakap kedah pekat lah, boleh lah. Okay. Saya tak larat pun tu lah. Kalau masuk TV, radio tu kan. Jadi tak best. Ada negeri nak pada kan. Kita maaf lah. Kat belajar lah dengan kawan tu lah. Lama lah duk. Kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun. Tu baru nak kita dengan Nabi Muhammad, sebelum tu kan banyak lagi. Macam mana nak kira? Kita dengan Nabi Isa 2021 tahun. Tu yang 2021 tu, tuan-tuan ingat apa dia tu? 2021 M. Kalau Arab dia tulis Mim. Mim maksudnya miladi, tahun kelahiran. Bukan saja-saja tau. M tu miladi, tahun kelahiran Isa. Yang dah dapat maklumat ni. Oh, Nabi Isa 2021 tahun yang lepas, lebih kurang. Kemudian ini jawapan syarak, jawapan syarak. Kemudian Nabi yang awal sikit, Nabi Ibrahim.
Syarok pun kira ni saya dengar daripada ulama-ulama Islam lah yang pakar. Mereka pun kira tidak melebihi 60,000 tahun. 60,000 tahun. Kita kata, kita ambil lebih sikit lah. Usia manusia tidak melebihi 100,000 tahun yang lalu. Dalam tempoh 100,000 tahun ni, berapa orang Allah Ta'ala hantar di kalangan Nabi? Jawapannya 124,000 orang Nabi. Ini hadis. Amai Ustaz, kami belajar 25 ada. Tu pun hafal tak pergi. 124,000 Nabi. Dalam Quran, dalam Quran Allah Ta'ala sebut 25 nama. Itu yang wajib kita ketahui. Dalam Quran, siapa yang rajin baca Quran, jumpa nama Rasul, tanda. Cukup 25, bermaksud dia orang yang bertadabur. Dia baca dengan tadabur. Dia baca, dia tengok, dia mencari. Misi mencari nama Rasul. Garis. Tapi jangan ulang, sebab nama Nabi Musa lebih 50 kali. Dia sebut dalam Quran, jadi garis. Dia kata, Ustaz ni mohon. Nabi Musa pun dah 50 kali dah. Itu baru satu nama. Nama yang berlainan, 25. Semua Nabi 124,000. Ada tak yang selain 25 yang Nabi Muhammad cerita? Ada? Tetapi beberapa orang saja, sikit saja. Antaranya Nabi Yusha' ibn Nun. Antaranya Khadir. Antaranya Zulkarnain yang disebut dalam Quran tu. Itu dikatakan seorang Nabi. Antaranya Luqman. Pun ada pendapat, bahawa dia seorang Nabi. Ramai para Nabi. Nombor satu Adam. Yang ke 124,000 terakhir sekali Nabi Muhammad. Soalan, berapa orang lagi berbaki Ustaz daripada 124,000 ramai? Soalan kami nak tunggu ni. Jawapannya kosong. Apakah Allah sudah menghantar semua? Ya. So dalam peta dunia, peta hayat alam, kita ni di mana hari ni? Hari ini 2021 ni di mana? Kau ulama jawab, ulama yang pakar tentang akhir zaman lah. Tuan Omar Abdul Kafi, Profesor Dr. Ali Juma, yang selalu membahas dan bercakap tentang hadis akhir zaman. Mereka kata kita di hujung garisan berada di depan pintu akhirat. Hujung sekali. Sebab 124,000 Nabi telah dihantar. Habis, selesai. 124,000 Nabi telah dihantar. Betapa hujungnya kita, manusia yang hari ini. Sebab itu, kalau kita baca surat khabar, TV, berita di mana-mana pun, kesemua jenis penyakit yang tertentu untuk zaman dulu-dulu, penyakit tertentu berhimpun pada zaman ini. Berhimpun. Kesemua jenis maksiat yang tertentu pada Nabi-Nabi terdahulu, Nabi ni ada yang ni, umat dia buat yang ni, Nabi ni, umat dia buat yang ni, ni. Semua jenis maksiat tu terhimpun pada zaman ni. Kalau dulu bunuh bayi perempuan saja, zaman hari ni bukan bunuh bayi perempuan, bayi lelaki bunuh, bayi perempuan bunuh, orang tua pun bunuh. Ada zaman dibunuh pahlawan-pahlawan lelaki saja dalam medan perang. Pada zaman ni, dia tak kira. Kaya, miskin, tua, muda, kuat, lemah, semua bunuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di zaman ni kita tengok. Zaman tu, lelaki dengan lelaki, homoseksual. Zaman Nabi Lut. Zaman hari ni, subhanallah. Lelaki pelik. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, pondan dengan pondan, lelaki dengan pondan, pondan dengan pengkit dengan lagi cacang merbah zaman ni. Yang perempuan jadi lelaki, kemudian setelah tukar jadi lelaki, dia dengan perempuan pula. Yang lelaki tukar jadi perempuan, buang-buang kopi semua ni, lepas tu dia buat hubungan dengan lelaki, dia pula buat hubungan perempuan pula.
dan merajuk dengan lelaki, dia cari pasangan perempuan pula. Dia hak asal lelaki ni, jadi perempuan. Kepelikan dan kebejatan maksiat yang berlaku. Yang berlaku, kita tak boleh sebut sejuta tahun tak, sebab umur manusia ni dia dalam lingkungan 100,000 tahun je. Paling banyak, 100,000 tahun saja. Himpun semua tu, duduk pada zaman ni. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Segala jenis kesongsangan dan kebejatan maksiat itu, Nabi pesan 1400 tahun yang lalu. Allah menurunkan satu surah untuk umat yang dekat dengan kiamat. Baca surah itu 10 ayat yang pertama, 10 ayat yang terakhir. Ia akan bertindak sebagai benteng dan pelindung kepada orang itu dari segala jenis fitnah akhir zaman. Sebab itu dalam ceramah saya lalu baca. Saya tak tahu nak ajak macam mana ada umat Islam. Tapi Alhamdulillah, lebih jutaan umat Islam di Malaysia ni yang baca surah Kahfi tu sekarang ni. Jutaan. No? Sebahagian artis pun, apa, saya bukan untuk follow artis lah, saya tadi untuk follow artis juga kan. Sebagai artis, tak payah sebut lah nama kan. Dia pun follow, dia pun ikut lah kan. Alhamdulillah, jutaan, lebih sejuta yang mengamalkan. No? Saya tak tahu nak hurai macam mana. Ni saya main tag ni, jumpa dengan para pelatih di sini. Kan, sejam setengah juga. Main daripada Sungai Tani pun, nama Sungai Tani lebih jauh jugalah. Tuan-tuan sekalian, itu pesanan saya sebelum saya balik. Sejahat apa pun kita, semua orang ada dosa, kan? Selain daripada jangan tinggal semayang dan sebagainya lah, kan? Antara perisai yang Nabi sebut secara jelas, 10 ayat pertama, melindungi kamu daripada fitnah dunia dan segala jenis fitnah. Kan banyak fitnah ni. Dan 10 ayat yang terakhir, melindungi kamu daripada Dajjal sekiranya dia datang pada zaman kamu hidup. Ataupun terbalik, 10 pertama untuk Dajjal, 10 yang terakhir untuk segala rencam fitnah yang ada di akhir zaman. Contoh fitnah yang saya sebut, kemerosotan, kebejatan fitnah yang saya sebut tadi ni, Nabi bagi ubat. Dan selalunya, kalau orang tu beramal, selalunya dia akan beritahu saya, "Ustaz, kami lihat kesan yang Allah letak pada surah itu dengan izin Allah." Kesan dia. Saya nak cerita dalam lagi, dia tak ada dalil, dia tak ada Quran dan hadis. Dia ada kesan yang beramal tu akan nampak. Tapi dia tak boleh nak urai dengan Quran dan hadis. Cuma bila dia cerita kat kita, dia akan cerita apa yang dia lihat. Dia akan cerita bagaimana dia rasa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dia daripada fitnah-fitnah yang ada ni. Semua jadi fitnah hari ini. Semua benda nak jadi fitnah. Kan? Di akhir zaman ini. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala menurunkan surah itu sebagai benteng umat akhir zaman. Para guru dan para pelatih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita ni jauh lagi. Perjalanan kita sangatlah jauh. Kita berada pada alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Ketiga kan dunia. 2021 mungkin salah seorang yang ada dalam dewan ni, ataupun dewan sebelah, mungkin yang tu adalah tahun terakhir bagi dia untuk hidup. Mungkin. Kenapa Ustaz sebut yang ni? Saya sebut sebab mungkin ada yang giliran ajalnya datang. Dan sekarang ni, pagi ni dia sedang mendengar sebutan dan gaungan itu. Dalam keadaan dia mengira beberapa bulan saja lagi kadar hidup dan nyawa dia. Saya nak beritahu kepada diri saya dan kita semua, selepas habis alam dunia, kita pindah ke alam yang keempat, namanya barzakh. Belum akhirat tau. Barzakh belum akhirat. Barzakh ni bukan akhirat. Cara nak faham,
Yang keempat, habis alam barzakh, malaikat Israfil tiup sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama bila ustaz? Tak cerita lah. Kalau cerita dia jadi 6 jam, 8 jam. Panjang terlampau. Alam barzakh tiup sangkakala yang kedua, kesemua manusia bangun pergi ke alam mahsyar. Belum syurga lagi. Mahsyar ni saja melebihi 50,000 tahun. Bukan 50,000 tahun. Melebihi 50,000 tahun. Bahasa mudah macam ni. Saya buat mukadimah je mahsyar. Mukadimah mahsyar. Hari ni 2021, manusia ada 7 bilion. 2021, manusia ada 7 bilion. Di mahsyar dipanggil seorang-seorang untuk ditimbang. Allah Ta'ala tayang video kehidupan dia. Tayang video kehidupan dia. Daripada dia mula baligh sampai dia mati. 3 tahun ke 60 tahun? 60. Purata umur umat-umat Nabi Muhammad 60. Tayang video. Seorang-seorang. Hari ini ada? Hari ini manusia ada? 7 bilion. Ha, kamu bayang sudah. Situ cukup lah. Kamu renung tak? Kamu duduk 7 bilion. Kalau 7 bilion kali 60 tahun. Tak bayar 60 tahun lah seorang. 7 bilion kali sehari je seorang. Sehari. Cukup untuk menginsafkan saya dan kita semua. Insaf. Kita renung dari subhanallah. Tak berbaloi nak makan harta orang lain. Tak berbaloi untuk mengumpat dan menyebarkan fitnah orang lain. Tak berbaloi. 7 bilion manusia, saya sebut kat tuan-tuan, seorang sehari je timbang. Contohlah, habis cepatlah tuan-tuan bayang tengok. Nak ditayangkan kehidupan kita, 60 tahun tu, kita akan sehari je. Nak bagi mudah, nak mudah cakap, 7 bilion hari. Seorang sehari. Maka memerlukan 7 bilion hari. 7 bilion hari berapa tu ustaz? Kira sekarang pun boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 7 bilion hari itu bukan untuk keseluruhan yang ditimbang. Itu baru untuk mereka yang hidup 2021. 19 juta tahun. Ada pencara Tokyo. 19 juta tahun baru untuk habiskan yang 7 bilion hari ini. Tak cukup ke nak ambil akibat kehidupan kita di mahsyar? Allah tak cerita pun ustaz. Bukan Allah tak cerita. Allah cerita banyak dalam Quran. Kita tak baca. Juzuk 30 pun dah banyak dah cerita tentang mahsyar. Kita tak baca. Saya tak sebut pada pagi ni sebab yang tu cerita mahsyar. Subhanallah. Panjang. Cerita mahsyar ni sangat panjang. Saya dalam kerangka untuk merakam 10 siri ceramah bersama dengan abang media ni, staff kami lah ni, bukan ambil media lah. Abang media ni staff kami kan. Selama ni mahsyar saya duduk rakam 2 jam, paling lama 3 jam. Tak cukup tu pun ceramah galut kan. Cerita mahsyar sangatlah panjang. Kesemuanya diceritakan oleh Allah secara terperinci dalam Quran dan hadis lagi. Semua saya tak sempat nak hidang dan huraikan kesemuanya dalam ceramah. No? Saya dalam rangka untuk ni lah 10 siri pun kan. InsyaAllah. InsyaAllah doakanlah supaya dimudahkan. Sekarang sangat sibuk. Para pelajar sekalian. Itulah kehidupan kita yang begitu panjang. Maksudnya ustaz ni yang 60 tahun kita hidup di dunia ni, kalau duduk di mahsyar saat
kita nak bayang apa kehidupan kita di dunia dulu? Ada jawapan dia. Allah Ta'ala sebut, ketika penduduk mahsyar tanya dengan orang sebelah. Tanya dengan orang sebelah, lama ke dulu hidup? Orang sebelah tu jawab, sehari pun, ada kot sehari, sekarang hari. Tuan-tuan tahu kenapa dia sebut sehari hidup di dunia? Sedangkan dia hidup 60 tahun, ada umat 100 tahun, ada umat 200 tahun, ada umat 400 tahun umur mereka. Kita aja yang paling pendek, 60. Hidup 100 tahun bila paling ke kawan sebelah di mahsyar. Kita hidup di dunia lebih lama kan? Kawan sebelah kata sekarang hari. Dia sebut sekarang hari sebab dia dah berdiri lama di padang mahsyar tu. Maka kehidupan 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun di dunia dulu ni, ada yang ingat macam sekelip mata saja hidup. Inilah kehidupan pagi ni, wahai semua yang mendengar dalam planetarium ni. Kehidupan hari ni. Tak berbaloi sangat kalau nak tinggalkan solat sepanjang hidup 60 tahun yang singkat ni. Tak berbaloi. Tak berbaloi sangat kalau tak mau tutup aurat, tak pakai tudung, hiduplah kehidupan yang singkat 60 tahun. Nak berdiri dan tersiksa lama di mahsyar. Ingat, azab bukan bermula di dalam neraka, tetapi azab akan bermula hari pertama masuk ke dalam alam barzakh. Bukan mahsyar. Contoh macam ni, nak bagi mudah faham. Esok seorang tu meninggal. Esok seseorang tu meninggal. Maka esok bermulalah azab dia di alam barzakh. Hati-hati. Orang tinggal solat, confirm kena azab. Saya berani kata confirm dengan izin Allah, kena azab. Saya berani sebut. Sebab bukan daripada saya, janji itu daripada Nabi dan Allah Subhanahu Wataala. Dan berapa ramai yang hari ini tinggal solat, baru sebut satu je solat. Alhamdulillah duduk di sini, wajib sembahyang Jumaat. Wajib ke tak wajib? Ikut siapa nak main. Allahu Akbar. Katulah subuh tadi ada yang tak sembahyang. Ada atau tak ada, mesti ada orang punya. Selalu dia, wakil. Hati-hati. Hati-hati. Kamu tengok dalam berita, semua orang meninggal umur 60 ke hari ini? Kamu tengok hari ini, semua orang meninggal umur 60 ke? Rajin-rajin buka statistik, tengok data. Berapa peratus yang meninggal umur 60? Dan berapa peratus hari ini yang meninggal umur 40-an, 30-an, 20-an. Maudul faj'ah, kata Nabi. Antara tanda dekat dengan kiamat, kalian akan melihat banyak dikeliling kalian. Tengok Nabi sebut. Kalian akan melihat dikeliling kalian banyak kematian mengejut. Saya tiap-tiap hari baca soal abang. Setiap hari sampai saya langgan. Dalam ni sebab banyak mohong dan palsu daripada hak betul ni. Jadi nak tapis dalam handphone, dalam internet. Nak tapis tu boleh baca, tapi saya ingat kena tapis lah nak. Tengoklah soal kabar. Kan? Nampak? Maudul fajar, kematian mengejut. Kadang kawan, kadang jiran kita, kadang adik-adik kita, kadang di tempat belajar kita. Yeah. Maka bersedia, no? Bersedia. Sebab tu saya sebut tadi, boleh jadi tahun ni yang terakhir. Dan pagi ni dia sedang mendengar laungan itu di dalam dewan. Dia sedang menuju ke perjalanan. Boleh jadi saya. Kan? Boleh jadi tuan-tuan semua. Kan? Bukan semua sekali. Semua tu macam satu juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang tu peta
perjalanan kehidupan ataupun usia alam. Dunia, alam barzakh, kita pergi ke mahsyar lama, kemudian ada dua negara saja. Syurga, maka. Saya mungkin tak main lah, mungkin pagi ni yang terakhir ke sini. Bukan sebab mati. Wallahu'alam lah, saya tak tahu. Tapi, apa nama ni, tempat untuk ceramah banyak. Sangat banyak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya sibuk kan, ramai. Banyak jemputan. Banyak jemputan di seluruh Malaysia. Dan kata dunia ni pasal pula. Alhamdulillah, bahkan di seluruh dunia, UK, Australia, Indonesia, Brunei, Thailand kan, Jepun, alhamdulillah, untuk berkongsi benda yang kita dengar pada hari ini, untuk kita melihat di mana kita pada pagi ini, di mana tempat dan keadaan kita akhir zaman. Kita nak tengok tajuk seterusnya, iaitu untuk apa nama ni, tentang peta dunia ni, perjalanan masa dunia. 10 lah, saya. Hari 10:30 saya buka soalan. Pelatih yang ada nak tanya, selama ni nak tanya. Kan? Ada ribuan soalan yang saya tak sempat jawab pun dalam Facebook, dalam apa kan. Pagi ni siapa nak tanya soalan, boleh. Soalan yang sana tu lampau banyak, tak terlayan soalan. Seterusnya saya buka soal jawab. Kita nak tanya apa sebagainya kan. Masuk kepada tajuk pertama. 15 minit saya nak sebut tajuk ni. Sorry, 10 minit saja masa tadi. Iaitu Nabi dan zaman remaja. Rasulullah dan zaman remaja. Rasulullah ni Nabi kita lah. Nabi Muhammad. Dan zaman remaja beliau. Nabi di Mekah. Hari ini Mekah ialah Mekah. Dulu namanya Mekah. Hari ini namanya Mekah. Di situ Nabi lahir. Ketika Nabi duduk dalam perut ibu dia, Aminah, 3 bulan, bapa Nabi meninggal. Maka jadilah Rasulullah anak yatim. Dalam dewan ni, siapa yang ayah dia meninggal, dia duduk dalam kandungan ibu dia. Cuba angkat tangan. Ada tak siapa yang ayah dia meninggal, dia jadi anak yatim, dia di dalam kandungan ibu dia? Tuan-tuan sekalian, tak ada kita dalam dewan ni. Lalu kalau saya ceramah pun depan 1,000 orang dalam masjid kan, yang diuji dengan ujian itu tak ada. Saya nak beritahu pagi ini bagaimana presiden para nabi dan rasul ini hidup. Bukan lahir di dalam dulang emas. Pinjam ayat. Ya apa memang kebatahlah kan. Rasulullah bukan lahir dalam dulang emas mewah, bukan. Nabi lahir. Seumur hidup Nabi tak pernah melihat bagaimana ayah beliau. Sebab dalam kandungan ayah dah meninggal, yatim. Cabaran pertama itu pun sudah tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang ni. Kemudian bila lahir, selepas beberapa minggu, Nabi dihantar ke pedalaman. Mekah ketika tu bandar. Mekah ketika tu bandar. Semua adalah barang-barang itu semua. Bandar pekan hari ini. Tesco ke, 7E, MacD, hospital ada. Saya nak buat contoh lah. Walaupun hospital waktu tu di Mekah tak ada. Tapi nak buat kata bandar. Semua bayi yang dilahirkan di bandar Mekah akan dihantar ke pedalaman untuk 7-8 tujuan. Antaranya, hidup di pedalaman lebih sihat. Udara segar, makanan lebih sihat,
percakapan lebih fasih, menunggang kuda, mengembala kambing, lebih lasak. Itu dia punya kenapa mereka menghantar anak-anak ke bandar, ke pedalaman. Saya ringkaskan. Lagi ke pedalaman sampai usia 6. Daripada kecil sampai umur 6 tahun. Tak duduk dengan mak. Memang dia adat waktu tu macam tu. Jadi sepatutnya dua saja. Sebenarnya adat orang Arab di kota Mekah menghantar anak-anak ke pedalaman 2 tahun. Rasulullah saja 6. Sebab apa? Jadi banyak cerita lah. Jadilah sebab Nabi Barakah. Dia pergi rumah ibu susu dia, Halimatus Sa'diyah, dengan bapa tu, dengan suami Haris tu, suami Sa'diyah, nama Haris. Rumah itu dilimpahi dengan keberkatan. Sebab tu, kehidupan siapa yang mengamalkan sunnah, dia akan bahagia walaupun dia miskin. Dia akan tenang walaupun gaji dia kecil, insya-Allah, yang mengamalkan sunnah dan kehidupan Nabi. Bila Halimatus Sa'diyah bawa Nabi, besarkan Nabi di rumah dia, rumah Halimatus Sa'diyah jadi bahagia, jadi tenang, jadi gembira. Maka sepatutnya 2 tahun hantar. Tapi lepas 2 tahun, Halimatus Sa'diyah minta dekat mak Nabi nak jaga lagi. Wahai Aminah, boleh tak saya nak jaga? Kali ini tak perlu bayar. Itu cerita dia macam mana Nabi saja yang duduk sampai 6. Bila duduk di perkampungan, sini sekalian, di situ Nabi dah belajar menunggang kuda. Dan Nabi sudah belajar mengembala kambing. Ha, maksudnya dah berdikari. Mengembala kambing. Nah, Rasulullah SAW. Ini saya nak cerita, manusia yang paling disayangi Allah ini hidup dia susah. Dan dia, Rasulullah ini, dia matang awal. Kenapa matang awal, Ustaz? Ini ceritanya. Sebab tu kena tengok sirah. Pagi ini saya ringkaskan sirah keremajaan Rasulullah. Nabi dah belajar mengembala kambing, tarik kambing, bawa pergi tempat, ragut rumput, bawa balik. Lepas tu, bawa balik ikat, masuk dalam kandang, perah susu, apa semua, setiap hari belajar. Kemudian, Nabi patah balik, diserahkan oleh ibu dia, oleh ibu susu, Halimatus Sa'diyah, balik ke Mekah, ke pangkuan ibu dia, Aminah. Umur 5 tahun 3 bulan, ingat. Ya, 6 lah. Hari ni kalau ikut tahun jadi 6 lah. Selepas beberapa bulan, baru balik tengok muka mak. Orang sebut ni, mak. Ini ibu yang melahirkan kamu. Nabi tengok kan, ibu dia. Selepas beberapa bulan saja duduk dengan ibu dia, pergi ke Madinah, balik daripada Madinah, tak dan sampai Mekah, mak meninggal di satu tempat, nama Abwa. Tak bayang kehidupan Rasulullah. Macam mana Allah uji dia. Tak ada tempat bergantung. Kita hari ni, kalau Allah tarik mak dan ayah punya nyawa, nak beri duit siapa? Demikian. Siapa nak beri duit? Padahal umur dah 20. Padahal dah 21. 6 tahun, umur 6 tahun, baru beberapa bulan tengok muka ibu, tak pernah tengok ayah daripada kecil, duduk berjauhan, dah belajar cara hidup lasak dan sebagainya, Rasulullah lasak. Allah matikan Aminah bintu Wahab 6 tahun, menangis Nabi, baru nak kenal mak, menangis Rasulullah, baru nak rasa kasih seorang ibu, baru nak belajar rasa kasih, baru nak merasai kasih seorang mak ibu kandung. Meninggal. Ummu Aiman bawa balik Nabi. Watak-watak yang saya sebutkan ni watak-watak yang betul. Ummu Aiman bawa balik Nabi. Serah kat siapa tentang sebelumnya? Kita masyarakat Melayu, kalau mak ayah meninggal, serah kat siapa anak tu? Tok Wan lah. Orang Kedah kata Tok Wan ataupun Tok. Nenek, Datuk dengan Nenek.
Sama, dulu pun sama. Sebab yang paling kasih kepada cucu ni ialah atuk dan nenek. Yang paling kasih sekali. Bahkan atuk dan nenek ni dia lebih manja kepada anak tadi, kepada cucu tadi. Anak-anak dia dulu dia tibai, dia rotan. Tapi kalau cucu, cucu support engkau tok pun tak apa-apa. Cucu ni support engkau tok wan pun tak apa. Nak abang kata kasih. Saya nak cerita macam ni. Balik daripada Abwa, Ummu Aiman bagi serah Nabi umur 6 tahun. 6 tu tak? 6? 6? 6? Kemudian serah kepada Tok Wan Abdul Muttalib. Tok Wan jaga. Itulah kali pertama Nabi merasakan kasih seorang ayah. Walaupun itu Tok Wan. Kali pertama Nabi rasa kasih seorang ayah. Tok Wan ni pun jaga. Panjang cerita dia macam mana Tok Wan ni kasih sampai orang lain cemburu. Kenapa orang lain sampai cemburu? Sebab si Tok Wan ni dia tengok tingkah laku cucu ni. Cucu dia ramai, puluhan orang cucu. Sebab isteri Abdul Muttalib ni pun isteri dia seramai 6 orang. Dia ada 6 orang, cucu dia ramai, sangat ramai. Bila dia perhati cara Nabi berjalan, cara Nabi duduk, cara Nabi bangun, cara Nabi makan, cara Nabi bermain, cara Nabi berpakaian, dia layan, Abdul Muttalib layan Nabi seperti seorang pemimpin. Sampai orang ditanya, dia kata Muhammad ini akan jadi satu tokoh yang besar pada satu hari nanti. Abdul Muttalib sebut. Nampak-nampak? Apa ketokohan itu? Pemimpin dunia yang terhebat, juga presiden para Nabi dan Rasul. Bukan saja presiden Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad juga mencapai pencapaian yang terhebat, yang tercemerlang dalam sejarah seorang pemimpin dunia. Dia macam ni. Kamu semua cari seorang pemimpin dunia yang nama dia disebut 24 jam hari ini. Sebut kat saya. Cari seorang pemimpin dunia daripada zaman, kamu sebutlah Mahatma Gandhi ke, Julius Caesar tu ke, ratusan pemimpin hebat dunia yang nama dia disebut 24 jam hari ini. Jawapan dia Muhammad bin Abdullah. Bagi bukti sikit, ini bukti dia ialah azan. Waktu solat, satu dunia sama ke berbeza? Berbeza. Di Malaysia, semenanjung sahaja, maghrib, ni Nabi faham kan? Maghrib di semenanjung, daripada pukul 7 azan sampai 7.30. 400-500 masjid di Johor azan, semua azan tu, azan, beza orang-orang tu, dia berjangkit sampai ke Perlis. 30 minit tak berhenti nama Rasulullah, subuh. Kemudian dia sambung naik ke Thailand, subuh di Thailand, dia naik. Daripada Thailand, dia naik sampai Chiang Mai, sampai atas. Kemudian dia naik sampai Kemboja. Daripada Kemboja dia pergi ke tepi sana sampai ke Pakistan, Bangladesh. Daripada situ orang Islam di Maldives, di Sri Lanka, di India, azan. Di India ada lebih 60 juta orang Islam. Kamu ingat 6 juta? 3 juta. India, 60 juta. Daripada India tu naik ke atas, naik ke negara pusing satu dunia ni, 24 jam nama Muhammadur Rasulullah disebut. Subhanallah. Tak basah lagi kita. Pagi ni baru kita tahu. Pemimpin terhebat dunia ni rupanya orang Nabi kita. Boleh bayar kau untuk nama kamu disebut 24 jam? Silakan bayar. Siapa dia yang paling kaya dalam dunia ni? Okey, bayar. Untuk orang sebut nama kamu 24 jam. Menandakan kamu hebat. Tak mampu. Manusia paling kaya di dunia ni. Siapa dia? Apa yang kaya dia? Oh, saya pun tak ingat.
Dulu Bill Gates, Bill Gates nombor 2 sekarang. Bill Gates nombor 2. Dia tak mampu nak bayar. Subhanallah. Eh, ini kita nak cerita. Nak cerita bagi orang. Oh, di sini kebenaran ni antara antara bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang berada di dalam tubuh badan dan hati kita pada pagi ini. Begini. Nabi Muhammad rasa kasih seorang ayah, iaitu Tok Wan Abdul Muttalib, muliakan Nabi Muhammad cucu dia sampai Nabi umur 8. Tengok kisah sirah ini saya ringkas tau. Sampai umur 8, Allah Ta'ala tarik nyawa Abdul Muttalib. Ingat. Nangis ya Rasulullah, menangis Nabi manusia biasa. Air mata Nabi. Sampai umur 8. Habis. Meninggal Abdul Muttalib, bermulalah kehidupan Rasulullah membesarkan diri dia. Kamu ingat umur berapa Nabi start membesarkan diri dia sendiri? Tadi saya sebutkan dia pernah lahirkan. Lahir tak nampak muka ayah. Lepas tu duduk di kampung, duduk dengan orang. Duduk dengan pengasuh, bukan duduk dengan keluarga. Duduk di kampung. Datang umur 6, baru beberapa bulan duduk dengan mak. Allah tarik nyawa mak. Habis nyawa mak, duduk dengan Tok Wan. 2 tahun duduk dengan Tok Wan, baru nak manja dengan Tok Wan, baru nak kasih dengan Tok Wan. Allah tarik nyawa Tok Wan. Bermulalah Nabi membesarkan diri dia. Membesarlah maksudnya. Bekerja Ustaz? Ya. Ketika itu Nabi mula bekerja sebagai seorang pengembala kambing. Sebab ada pengalaman mengembala kambing di mana? Di perkampungan As-Sa'diyah. Hari ini nama kampung tu As-Sa'diyah. Saya dah pergi lah kampung tu, bukan dekat dengan Mekah. Dia kena naik teksi boleh, naik van boleh, mengambil masa lebih kurang beberapa jam. Kampung tu nama hari inilah nama kampung tu As-Sa'diyah. Dan tapak rumah Nabi dibesarkan di perkampungan itu masih ada. Masih ada. Dulu saya mula balik daripada Syria, kitab yang saya suka ajar, Sirah. No? Ha, lebih 4-5 kali khatam. Lebih 4-5 kali khatam kitab Sirah. Kemudian bila saya pergi ke Mekah, saya pergi ziarah tempat-tempat kesan Sirah ini. Rumah Rasulullah dengan Khadijah, rumah Abu Bakar, rumah... Kebetulan ada satu malam tu pergi makan malam, orang belanja makan malam dalam Mekah juga. Di satu restoran mewah di kota Mekah tu. Jalan tu nama Jalan Abu Jahal. Jalan Abu Jahal. Rupanya rumah Abu Jahal. Dekat tu je. Situ rumah Abu Jahal. Ha? Banyaklah kesan, ada ribuan kesan sirah. Dalam. Jadi Sa'diyah, Nabi di Sa'diyah, kemudian Nabi balik, dibesarkan Abdul Muttalib, meninggal Abdul Muttalib, Nabi dijaga oleh Abu Talib, Pak Melakan. Tapi bukan jaga macam bayi lah, kerana Nabi sudah remaja. Dan begitulah keremajaan Rasulullah. Nabi tengok Abu Talib orang susah. Abu Talib ialah abang kepada ayah Nabi, iaitulah Abdullah. Abdullah adik, Abu Talib ni abang. Dia sangat sayang adik dia Abdullah yang meninggal muda. Maka bila tengok anak menakan, orang Melayu orang kedah punya anak menakan kan, umur 8 tahun, mak tak ada, ayah tak ada, Tok Wan pun meninggal ada. Abu Talib kata, main duduk rumah saya. Nabi pergi duduk rumah Abu Talib. Nabi tengok Abu Talib ni susah. Tengok kan, remaja. Perhati remaja hari kita yang umur 19, 20, 21 ni. Perhati cara hidup Rasulullah. Nabi masuk rumah Abu Talib, Nabi tengok. Abu Talib ni susah. Maka Nabi keluar mencari kerja. Hari ini ada anak remaja mencari kerja. Tapi bukan untuk bantu mak ayah, untuk beli handphone. Hari ini ramai anak remaja kerja. Tetapi sesin pun dia tak bagi kat mak ayah dia, walaupun tak wajib dia bagi.
bukan dia nak kurangkan beban, tapi untuk buat minyak motor atau untuk beli motor. Betapa beza kehidupan remaja hari ini dengan keremajaan pada zaman Nabi. Saya sambung. Nabi kena, Nabi pergi cari orang. Tentang, dia pergi cari orang, siapa yang ada kambing eh? 50 ekor, 80 ekor, 30 ekor. Dia bawa, Nabi bawa, sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengembara. Ini Nabi sebut, ini semua ada hadis. Ma min nabiyin illa wa qad ra'al ghanam. Kana Dawud qad ra'al ghanam. Wa kana Musa qad ra'al ghanam. Nabi sebut ini hadis ni. Lepas tu sahabat tanya. Saya tak terjemah lah. Macam masuk Arab pula semua. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa anta. Dan ya Rasulullah, dan kamu juga mengembala kami. Nabi kata, wa ana ar'al ghanam ala qararir. Dan aku juga mengembala kambing dan mendapat upah beberapa ringgit. Saya terjemah bahasa hari ini. Dengan upah itulah Nabi memberi barang keperluan dia. Allah uji Nabi daripada kecil 8 tahun. Subhanallah. Kemudian Nabi membesar, tumpang rumah aja, tumpang duduk aja dengan Abu Talib. Ada pesta-pesta dilakukan di kota Mekah. Ada majlis-majlis lara, jom-jom heboh, konsert-konsert nyanyian. Dulu pun ada penyanyi, dia panggil Qainat. Artis-artis Mekah yang turun pakai seksi-seksi, tak kena tudung apa semua ni, memang nyanyi. Ini bukan saya buat contoh ni, memang ada penyanyi. Zaman tu pun ada penyanyi. Dan Nabi tidak pernah menghadiri sekalipun majlis-majlis yang lara macam tu. Sekali Nabi tak pernah hadir. Sekali Nabi tak pernah hadir. Keremajaan Rasulullah sampai umur 9, umur 11 Nabi keluar berniaga. Saya tak mau cerita, cerita ini panjang. Daripada Mekah, Nabi nak ikut Abu Talib berniaga di Syria. Nama tempat tu Busra, bukan Basra. Nama tempat tu Busra. Saya belajar di Syria, Busra tu saya pergi lebih 10 kali. Saya pergi Busra tu lebih 10 kali kerana di Busra ni ada banyak benda-benda ajaib yang menarik. Nombor satu, ada Nabi Ayub alaihissalam. Nombor dua, ada kubur Imam Nawawi. Semua orang kenal Imam Nawawi. Imam Nawawi jasad dia di situ, di Busra, di Nawa. Dua. Yang ketiga, Busra adalah tempat, satu-satunya tempat yang Nabi sampai, Nabi lalu dan Nabi singgah. Dan yang keempat, Busra pernah menjadi ibu negara Rom. Yang tak tahu sejarah kata, Rom je pun. Dia ni Rom je pun. Kuasa besar dunia satu ketika dulu ada dua, Rom dan Parsi. Bila saya sebut kuasa besar, tuan-tuan boleh bayang Amerika Syarikat dan Rusia. Bahkan mungkin ketenteraan ketika itu lebih besar dan lebih kuat. Rom dan Parsi, ini saya sebut ni. Mungkin ketenteraan ketika itu lebih besar dan lebih kuat daripada Amerika dan Rusia. Tuan-tuan kata lebih-lebih kalau Ustaz sebut. Saya sebut putih satu je, tuan-tuan. Dari secara Parsi pula. Teknologi pada zaman Rom dan Parsi, teknologi zaman itu tidak boleh ditandingi oleh zaman ini. Dia nak cerita dia sangat sangat best lah, sangat dahsyat lah, tuan-tuan. Kalau saya cerita kat tuan-tuan satu tajuk ceramah 2 jam, teknologi Rom dan Parsi. Teknologi Rom dan Parsi, tuan-tuan. Ni handphone, internet, kereta, bom nuklear yang kita perasan, kita yang paling, kita yang termaju 2021 ni bukan. Bukan. Tuan-tuan nak putih, saya sebut satu je. Tak payah sebut Rom dan Parsi lah. Saya sebut zaman dulu lagi, lagi kuno. Kita ingat lagi kuno, lagi tak maju. Saya sebut satu je tuan-tuan. Nak bagi tuan-tuan cari sejarah ni. Ni kisah benar lah. Kisah benar. Sangat menarik. Benar-benar ni bila kita tengok, bila kita baca, kaji, kita pergi tempat tu, memang dahsyat lah. Saya sebut satu contoh ya tuan-tuan. Contohnya macam ni. Piramid di Mesir.
kerajaan Fir'aun punya kuat, semua kerajaan sekeliling dia bayar ufti dekat dia untuk perlindungan. Kesemua tamadun dan kemajuan Fir'aun dilenyapkan oleh Allah. Allah Ta'ala tinggal berapa bangunan je, tu pun kubur. Pasar raya dia, bangunan pentadbiran dia, bangunan kerajaan dia, bangunan pertahanan dia, semua dibenam dan dirobohkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tinggal kubur je. Benapa kubur dia hari ni? Piramid tu lah. Piramid sampai hari ini tak boleh dirungkai oleh arkitek dan engineer kita. Tidak dapat merungkai sistem pembinaan yang dibunuh tu. Segitiga tu. Itu baru kubur dia, tuan-tuan. Itu baru kubur dia. Tuan-tuan nak tahu berapa tinggi bahasa Arab kata menara. Menara lah. Saya dimana kata menara. Kan? Berapa, tuan-tuan nak tahu berapa tinggi menara zaman Fir'aun? Satu menara. Satu menara pada zaman Fir'aun. Satu menara di teknologi ni tuan-tuan. Tak ada zaman ni. 2021 tak ada. Saya sebut kat tuan-tuan, tinggi menara itu melebihi 10 kilometer. Hari ini paling maju, menara paling tinggi adalah Burj Khilafah di Dubai. Tinggi dia 1 kilometer. Balik buka, tengok Google, tengok, tengok YouTube, tengok benda tu. Tambah ilmu, tambah maklumat. Menara paling moden hari ini paling tinggi 2021 ada di Dubai. Nama dia Burj Khilafah, tinggi dia 1 km. 900 meter lebih. Kita dapat 1 km lah. Habis bangga lah hari ini punya manusia dengan menara tu. Tuan-tuan, saya nak cerita umat terdahulu lebih kuat, lebih mewah, lebih kaya, lebih maju daripada hari ini. Antara bukti dia Allah sebut dalam surah Al-Fajri wa layalin 'ash sampai ayat bahawa Allah sebut kaum yang terdahulu lebih kuat dan lebih gagah, lebih maju daripada kamu. Maju apa Allah sebut? Allah Ta'ala sebut lebih kuat, lebih gagah. Tu saya sebut dia punya trailer dia saja. Subhanallah. Memang ajaib. Kenapa pergi tajuk tu? Tajuk Nabi pergi, dia sebenarnya tajuk Nabi pergi Busra, tempat saya belajar tadi ni. Jadi dia melencong. Itu belum tajuk Syria dan kaitannya dengan akhir zaman. Belum tajuk tu lagi. Tapi tajuk tu tak panjang sangat, 3 jam je. Kalau nak dengar. Syria dan apa kaitannya dengan akhir zaman. Nabi Isa turun di Syria. Pusat pemerintahan Imam Mahdi di Syria. Belum lagi Imam Mahdi belum keluar. Nanti pusat pemerintahannya di Baitul Maqdis. Syria lah, Syria dengan Palestin sekali. Itu semua pusat pemerintahannya. Putrajaya Imam Mahdi di situ. Dia bagi trailer ke tuan-tuan. Dia perjalanan kisah ni sangat sangat luas. Busra pernah menjadi ibu negara Rom. Tuan-tuan bayang tengok, di Busra sampai hari ini, saya tak tahulah sejak perang ni hancur ke tidak bandar raya Busra tu. Di Busra tu sampai waktu saya belajar lah, 2007 dulu ni, tahun 2000 dulu saya belajar. Ketika itu masih ada lagi hak teater, hak tangga tu, dia panggil Colosseum tu. Colosseum tu. Hari ni kamu tengok filem Rom kan? Yang tengah-tengah tu tempat bertarung tu. Kan? Sebenarnya yang tu dia buat tempat keramaian dia. Itulah stadium dia, itulah tempat untuk artis dia menyanyi dan sebagainya. Artis-artis dulu, lakonan semua di situ. Ha? Di Busra ada Colosseum terbesar dunia. Masih utuh. Dia bukan kayu hak 20 ton terkeluar ni, di kawasan ni 20 ton tercabut lah tu, hak biru tu. Punya koman kita ni, bukan nak kata tempat tuan-tuan koman.
kata dia ni dulu kutu attack pula kan? Bukan. Tempat saya pun macam ni juga. Di sekolah saya macam ni juga. Ni 30 tahun kerusi ni terkeluar ni. Dia punya skru semua ni. 30 tahun dah. Majunya pada zaman itu Colosseum dah sampai hari ni. Boleh duduk ni, saya boleh duduk atas Colosseum dah, boleh duduk. Boleh tengok persembahan di bawah. Kerajaan hari ni baiki pentas di bawah tu. Lepas tu setahun sekali mereka akan buat persembahan. Semua orang-orang akan main duduk, ambil tiket, duduk atas kursi tu. Kursi tu masih elok. Subhanallah. Tuan-tuan jangan ingat handphone ni zaman kita apa? Ingat handphone ni zaman kita paling maju. Ada Mobile Legend, ada dulu-dulu dah main PUBG lah mungkin. Wallahu a'lam. Saya sebut mungkin lah. Wallahu a'lam. Saya masuk dalam ni pula orang kata bid'ah. Terlalu besar kan. Subhanallah. Hebat orang dulu. Belum lagi kerajaan yang dibina di dalam bongkak-bongkak gunung. Subhanallah. Saya dah pindah tuan. Di Jordan ada serpihan kerajaan itu yang bernama Petra. Petra satu daripada 7 keajaiban dunia. Dulu, tapi dia buang pun Petra. Senarai 7 keajaiban dunia, Petra. Kerajaan di dalam bongkah gunung. Tuan-tuan bayang, stadium, dia tepuk gunung buat stadium dalam tu. Dia tepuk gunung buat hospital dalam tu. Dia tepuk gunung buat mahkamah. Dia tepuk gunung buat rumah mewah. Dia tepuk gunung buat swimming pool. Dan di lereng-lereng gunung sampai hari ni, ada satu saliran. Saya pun tanya, turkat yang bawa kami ni saliran apa? Cantik sangat ni. Yang mengelilingi gunung-gunung besar. Dia abang ustaz, itulah sistem perpaipan zaman itu. Tentang kita paling maju. Tama-tama tengok ayat di Selangor. Lagi rasa koman teruk. Kan? Ni bukan kata kat Selangor, tapi bila tengok masalah ayat, masalah pecah di sana sini tu. Nak banding dengan kemajuan teknologi umat terdahulu. Hari ni baru kita buka, minda kita pun. Kan kita paling maju. Subhanallah. Subhanallah. Asyad. Itu ciptaan Allah. No? Yang Allah tinggal untuk umat hari ini berfikir. Semaju apapun kalian. Semaju apapun kalian. Kalian berada di dalam sebuah tempat namanya bumi. Bumi ini jika diapungkan di angkasa lepas, dia seperti sebutir pasir saja yang berada di dalam 7 lautan dunia punya pasir. Satu pasir. Bumi. Bilangan yang terapung-apung seperti bumi. Objek sebesar itu. Bahkan ada yang jutaan kali ganda lebih besar daripada bumi. Bilangan objek yang terapung itu sebanyak bilangan pasir pada 7 lautan. Kamu faham tak ni? Kamu pergi pantai, ambil pasir dengan sebelah tangan itu. Ada berapa juta biji pasir pada sebelah tangan saja. Luas mana alam yang diciptakan oleh Allah ini? Para pelajar, para praktis sekalian, kembali kepada Allah. Bila minta-minta dengan Allah, Allah itu maha kaya dan maha mendengar. Setiap hari kita sebut sami'a Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji dia. Tak rasakah? Bangun daripada rokok kita sebut sami'a Allahu liman hamidah. Allah dengar orang yang memuji dia. Bahkan Allah dengar apabila seseorang itu mengangkat kedua belah tangan dan minta, ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada aku untuk aku solat dan tak tinggal solat. Kat tangan minta dengan Allah Ta'ala. Kembali kepada Nabi tadi, Rasulullah pergi ke Busra berniaga, berniaga. Betul balik. Sebab tu kita pernah dengar Nabi berniaga barang-barang dagangan milik jutawan besar nama Khadijah binti Khuwailid. Sayyidina Khadijah ni punya kaya lebih 30% kekayaan Mekah milik Sayyidina Khadijah. Itu bukan jutawan biasa tu. Itu dah jutawan
dah top 10 di dalam kota Mekah, Saidina Khadijah belum berkahwin dengan Nabi. Waktu tu Nabi dah umur 25. Nabi dipilih oleh Saidina Khadijah untuk bawa barang-barang dagangan dia. Dan bila balik daripada Syria, Nabi balik daripada Syria, jumlah keuntungan barang dagangan yang Nabi bawa balik pada tahun itu dua kali lebih banyak daripada tahun sebelum ini. Bukan Nabi Muhammad ni, kamu jangan bayang dia bawa bawa tasbih, pakai jubah, jalan tunduk, pergi masuk masjid, lepas tu keluar masjid. Dia peniaga nombor satu. Dia adalah presiden presiden Madinah, Perdana Menteri. Rasulullah ni seorang Perdana Menteri. Dan dia juga pernah menjawab sebagai ketua hakim. Nabi juga seorang peniaga. Nabi juga pernah bercucuk tanam. Nabi pernah. Subhanallah. Tak ada alasan ketika seseorang tu berdiri di depan Nabi di mahsyar nanti. Tak ada alasan. Kalau kita kata, wahai Rasulullah, dulu tak puaslah Nabi, tak sibuk. Kami lagi dengan berniaga. Hang berniaga apa? Berapa jumlah barang perdagangan kamu? Tuan-tuan ingat orang paling kaya di Malaysia ni lebih kaya daripada Rasulullah? Tuan-tuan nak dengar kekayaan Nabi? Oh, jadi panjang lagi. Jadi lagi panjang. Dia ada satu tajuk ceramah, kekayaan dan harta Rasulullah, kemana diinfakkan? Kaya Nabi, tapi setiap kekayaan Nabi, Nabi dapat harta tak pernah dikekalkan oleh Nabi sampai ke petang. Tengah hari habis. Kalau petang Nabi dapat, tak pernah sampai malam. Petang habis. Satu hari Nabi berdiri di depan dua bukit. Tengah dia jadi lembah macam tu, lembah. Lembah ni selalunya hijau dan ada air. Hijau, redup, pokok dan ada air. Dia panggil wadi. Ni Ustaz Wadi. Wow, Alif Dahlia. Nama saya diambil dari situ. Oasis. Lembah adalah tempat yang semua orang melihat. Dia ada pokok yang banyak, dia redup, dia air. Nabi bawa satu hari binatang ternakan dia memenuhi lembah tu. Kambing Nabi bawa milik Rasulullah penuh lembah. Saya pernah tengok dengan mata saya kambing yang memenuhi lembah dengan mata saya waktu belajar di Syria dulu. Saya pergi ke pedalaman rumah bapa angkat saya, keluarga angkat saya. Saya tengok kambing memenuhi. Saya tengok kambing tu kan, saya teringat hadis tu. Saya tanya, berapa jumlah kalau kambing memenuhi di antara Baina Jabalain Rasul, di antara dua bukit? Dia berkata lingkungan 1,000-2,000 ekor. Nabi duduk tengok binatang tu, duduk jaga binatang ternakan dia tu. Satu orang mai, satu orang mai Arab Badui miskin. Ya Rasulullah, banyaknya harta kamu. Baru satu harta Nabi. Nabi kata, kamu suka ke? Dia kata, suka. Kamu ambil semua. Bukan ambil tiga ekor tau. Bukan buat balik tiga ekor. Buatlah. Buat balik etat. Buat salai-salai kami boleh. Bukan tiga ekor. Nabi kata, kamu suka ke? Dia kata, suka. Kamu. Nabi kata, ambil semua. Itu harta Nabi. Dia sekali dia sedekah bukan RM40,000. Sekali Nabi sedekah puluhan juta. Itu Rasulullah dan kekayaan itu tajuk ceramah lain. Berniaga umur 11, bukan umur 18. Kita 19 minta duit lagi. Ini minyak motor, minta duit rokok, minta duit rokok. Punya muka kat mana? Nak, dah lah nak buat benda haram, kena minta juga duit lagi. Minta duit kan, kamu ayah lagi. 11 pi berniaga di sampai Busra. Tu balik. Umur 15 masuk perang. Nama perang tu Harbul Fijar. Saya tak mau cerita. Rasulullah masuk perang umur 15. Kamu tahu masuk perang ni, dia suasana perang ni, dululah zaman muda-muda sebelum pi ke bersih tu bila bersih. Hak zaman hak pi 100,000 orang tu. Semangat pi juga lah. Saya bukan seorang turun bersih tau.
Tapi bila kubur ramai macam tu, di sana pasukan polis FRU. FRU ni dia di bawah kasut dia, dia bubuh macam besi tu, bila dia jalan prang, prang, prang. Bila 300 orang berjalan, FRU jalan pada sana, dia bawa dengan perisai dia tu, dia jalan, dia bunyi. Dia jalan macam dia ketuk prang, prang, prang. Rasa macam perang. Rasa bukan tanya perang pun, seronok je, tapi kena-kena apa, water tu hak water kan untuk pedih macam ni, bernafas kan, tak mobil kan. Dia pun ni tak faham buat FRU apa semua. Dia pun tak ada suasana tu, tak ada jiwa tu, tak ada nampak, tak ada feel. Dia pun tak tahu no, bila FRU pakai pakaian dia, dia pakai kasut dia yang berladang batu tu kan, dia berjalan ni prak prak, dia ketuk perisai dia, dia jalan dia ketuk. Kemudian di belakang tu ada truk-truk yang tembak dengan ayam. Ayam tu bukan ayam kosong tau, ayam kosong kita kan, saya kenal ayam tu tak boleh bernafas, saya tak mati dah hari ni kan. Kemudian saya teringat yang perang tu, umur 15 Nabi daftar masuk perang, kata Rasulullah. Dan perang tu nama Harbul Fidah. Saya tak mau cerita, kisah tu panjang. Kemudian umur 20 Nabi dipilih oleh pemimpin-pemimpin di pemimpin-pemimpin kebaikan dan kebajikan di Mekah untuk menyertai satu perjanjian besar nama Hilful Fudul. Nabi salah seorang dipilih, tak sampai 10 orang. Nabi masuk NGO. Ini Nabi faham ni amalan ni. Nabi sertai NGO kebajikan apa semua, Nabi masuk. Bahkan Nabi kata, aku berbangga menyertai Hilful Fudul fi dari Abdullah bin Jud'an. Tu Arab dia, teks Arab dia. Nabi kata, aku cukup berbangga waktu tu, aku baru umur 20, tapi aku dah dipilih untuk mewakili masyarakat. Itulah keremajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis chapter tu 10:30 lah. Untuk soalan. Nah, ada soalan. Saya buka untuk soalan ni dah 10:35. Kita nak tutup dah. Tapi yang tidur orang ramai lah. Okey. No? Kalau ada soalan silakan. Tak ada, saya sambung sikit. Kalau ada soalan silakan. Kan? Saya buka peluang untuk bertanya. Kalau tak ada, saya sambung sikit lagi. Ada mic, ada tong tu. Saya sambung. Ikia, kalau tak ada, saya sambung. Macam tu lah. Dalam Facebook saya tu ada beribu soalan. Remaja sosok ni tanya. Soalan macam-macam. Kan, saya ingat. Dia perlu simpan nak tanya soalan ke apa. Kan? Rogi okay, juga. Saya insyaAllah tak main dah. Bukan saya insaf main sini. Bukan saya serik kan. Saya ada 3,000 jemputan. Kemarin daripada Indonesia. Nak pergi macam mana COVID? Saya ada 3,000 jemputan. Banyak. Saya tak main dah sini. Ini yang ni dah saya main. Kan? Hari ni dah. Yang lain tu tuan-tuan tengok balik lah YouTube. Kan? Nak bersuah muka hari ni saja kan, untuk berkongsi je pun semua kan. Sebab tu kalau ada soalan boleh tanya hari ni, kalau tak ada masalah. Saya baru chapter mah, saya ada 4 chapter sebenarnya. Kan, saya sambung sikit je. Jadi kalau siapa nak ke tandas, boleh ke tandas dulu sikit je, kita hanya sampai ke 11 saja, lagi 20 minit, tak lama lah. Saya sambung chapter yang kedua, saya nak sebut bagaimana remaja di kalangan para sahabat. Ini saya ringkaskan untuk pengetahuan semua. Perang pertama yang berlaku yang dipimpin oleh Rasulullah ialah di Madinah. Perang pertama berlaku yang Nabi pimpin. Perang tu nama Perang Badar, bukan dimulakan oleh umat Islam. Tetapi perang itu dimulakan oleh musuh. Abu Sufyan, Abu Lahab, Sufyan bin Umayyah. Dimulakan oleh musuh. Saya ringkaskan. Kemudian bila musuh dah kumpul tentera 1,000 orang, tak besar, perang kecil, 1,000 orang. Ni berapa? Ni 200 orang. Ni dalam ni 200 kan? Kamu bayang 1,000 orang.
5 kali ini, 1000 orang tentera musuh. Bukan Nabi pun cari para sahabat. 313 orang lebih kurang. Saya pendekkan cerita. Waktu nak keluar perang tu, duk pilih-pilih siapa yang boleh. Sebab Nabi tak mewajibkan kanak-kanak. Ini Islam kan? Prinsip Islam. Nabi tak benar bahkan tidak mewajibkan kanak-kanak. Ada satu orang, umur dia 15, dia ada 3. Nama dia Umayn ibn Abi Waqqas. Adik kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sebut Sa'ad ibn Abi Waqqas, semua orang kenal. Sa'ad ibn Abi Waqqas ni, kalau dia pandang lubang Sa'ad ni, dia duduk sana, 10 kali panas, 10-10 tu akan masuk dalam lubang ni. Sa'ad ibn Abi Waqqas, dia penembak tepat Rasulullah, sniper Nabi. Sa'ad ibn Abi Waqqas ni sniper Rasulullah, dia akan berada di sebelah Nabi. Dalam perang Badar, adik dia umur 15 tahun. Adik dia, waktu Nabi duduk pilih tu, adik dia duduk belakang orang macam tu. Duduk belakang orang ni, nyorok belakang orang ni. Belakang dia abang dia main pegang. Abang dia ketuk di belakang macam tu lah, tepuk dia di belakang. Ketuk, tepuk di belakang. Wahai Umayn, apa dia ni? Nyorok belakang orang ni, berjalan. Dia kata, wahai Sa'ad, wahai abang, kalau Rasulullah tengok aku, maka Nabi akan suruh aku balik sebab masih kecil. Sayyidina Sa'ad kata, memang pun. Akhirnya jumpa ke Nabi. Waktu Nabi duduk kira orang tentera ni. Umayn bin Waqqas, Nabi kata, Umayn, balik. Menangis Sayyidina Umayn di situ. Menangis ni bukan tak dapat iPhone tau. Bukan sebab cuti tambah, kelas tambah 2 minggu tak boleh balik. Menangis ni sebab tak boleh masuk perang. Peliklah cara berfikir remaja di kalangan sahabat. Tuan-tuan ingat dia masuk perang nak apa? Nak mati syahid. Umayn menangis. Nabi kata, tak boleh wahai Umayn, kamu baru 15. Tangisan Umayn semakin kuat sampai prajurit lain tengok. Tentera-tentera lain kau tengok. Kenapa menangis tu? Nak masuk perang. Faraqalahu qalbu Rasulillah. Nabi jadi ihsan. Nabi ni manusia yang paling ihsan. Paling kasih dengan orang lain. Nabi jadi kesian dan kata masuk. Masuk perang Badar. Habis perang Badar, abang dia usung jenazah dia. Mati syahid. Remaja zaman dulu. Lepas tu tahun 3 berlaku perang Uhud. Dua orang remaja. Seorang nama Rafiq ibn Khudaj, seorang lagi nama Samurah ibn Jundub. Saya tak pandai ingat. Dua orang 15. Rafiq ibn Khudaj ni, dia pergi ke Nabi umur 15, Nabi tolak. Nabi kata balik, tak boleh. Dia mesti dah dewasa. Ayah Rafi' kata, wahai Rasulullah, anak aku kalau tembak tepat. Maksud panah lah zaman tu. Panah tepat. Nabi suruh panah, dia pun panah. No? Kita panah 15 meter. Tu pun dapat 8, 6 nak pergi ke 10 kan. Dapat 2 markah. Kadang tak tulang bulatan pun. Kena dinding belakang. Tercacak di belakang pun. Hati-hati yang panah tu pun sakar. No, pernah masuk di leher hak pemanah Kedah tu. Kan, lepas panah dia lalu, kena. Tapi hiduplah, Alhamdulillah. Allah Ta'ala tak kena hidup, kena mati patutnya. Kena ni, mati. Panah tu pun bahaya. Kamu yang saya pernah pegang panah pada zaman Rom punya. Rom pun juga, Rom pula. Saya pernah pegang panah zaman Rom, kamu tahu? Panah tu ni binatang ini juga. Benarnya orang ni tripod. Stand ni. Ini stand tu kan? Panjang tu, stand tu. Dan buat daripada besi. Hujung dia memang bentuk macam tu panah. Bentuk macam tu. Macam V tu. Sebab apa V? Bila masuk, dia tak boleh keluar. Kalau keluar, tarik keluar dengan isi.
cerita rum pula kan. Cukup, cukup. Kamu wayang, cerita juga, boleh cukup. Zaman hari ini kita itu main panah tu, di sekolah kami main panah tu, latih panah tu. Ih, subhanallah. Panah tu kalau kena tembus perut. Hak-hak kita duduk berlatih tu. Kalau kita tarik betul-betul kan, dia laju. Panah lebih laju dari berapa juta kuda. Siapa main panah dia tahu lah. Boleh tembus ni, kalau bagi kenal ni, dia tembus di belakang. Sebab tu budak yang kenal dia tu, dia tembus ke belakang. Kamu bayang besi. Benda dengan benda busur apa dia tarik besi tu? Dan macam mana besi tu pergi dengan laju? Dia pergi macam peluru pistol. Sangat laju. Tadi tajuk apa? Ah, tadi sahabat tadi. Dua orang. Ada soalan eh? Sekejap. Saya nak pergi cerita ni. Kalau ada soalan. Sahabat dua orang. Ni umur 15. Dia pakai panah. Nabi tolak dia, tapi bila dia panah tepat, Nabi kata masuk. Mai seorang lagi nama Samurah ibn Junduk. Samurah ibn Junduk ni, dia pun nak daftar untuk masuk dalam perang Uhud, Nabi kata tak boleh. Dia kata, ya Rasulullah, kamu benarkan Rafi' umur dia sama dengan saya. Samurah kata, ya Rasulullah, kamu benarkan Rafi' umur dia sama dengan saya. Umur bawah. Kalau saya tumbuk dia, dia kalah. Pulak dah. Nabi pun panggil Rafi'. Wahai Rafi', sparing. Sparing ke sparing? Sparing. 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 Saya tak cakap Arab lah. Nabi panggil Rafi', wahai Rafi', sparing. Samurah. Sparing ini maksudnya lawan. Rafi' pun lawan dengan Samurah, menang. Samurah tadi ni. Bukan panah tadi ni. Samurah tadi. Menang. Bila nampak kuat, pandai bersilat. Bukan silat lah, pandai. Pandai bertahan diri ni. Maka Nabi bagi masuk ke dua-dua orang tadi. Nak beritahunya, remaja pada zaman itu berebut untuk satu benda yang berkaitan dengan nyawa, mempertahankan Islam. Kamu semua ni masih, termasuk saya, kita semua masih ada peluang untuk mati syahid. Iaitu pada zaman Imam Mahdi diutuskan nanti. Zaman Imam Mahdi dilahirkan nanti. Akan berlaku peperangan terbesar sejarah manusia. Lebih besar daripada Perang Dunia Pertama, lebih besar daripada Perang Dunia Kedua. Akan berlaku dan belum berlaku. Waktu itu hanya yang berani saja akan masuk dalam perang itu. Dia macam ni tau. Kamu nak jadi apa? Jadi pemimpin. Maka Nabi idola. Maka lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Antara sebut dalam Quran, jadikan Nabi Muhammad itu idola kamu. Kamu nak jadi apa? Nak jadi peguam yang berjaya, hakim yang berjaya, Nabi Muhammad. Kamu nak jadi peniaga yang berjaya, dia adalah Rasulullah. Dahulu peniaga yang berjaya. Kamu nak jadi pemimpin manusia, Perdana Menteri yang berjaya, dahulu dia adalah Rasulullah. Dia adalah satu pemimpin yang hebat. Kamu nak jadi manusia yang Allah kasih, tidak ada jawapan lain, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau bayangkan di mahsyar, ini cerita ini soalan ni dulu tau, tak lari pun. Tak ada tajuk. Kamu bayang, kamu berdiri di satu tempat ada 1,000,000 orang. Satu saya sebut 1,000,000 saja. Kamu boleh nampak ke orang yang paling depan? Tak nampak. Saya pernah pergi ke Mekah. Saya dah buat haji, alhamdulillah. Ketika hari Arafah, ada lebih kurang 2 juta orang di padang Arafah. Bayang, 2 juta bukan 1 bilion sama dengan 1,000 juta. Di padang Arafah ada 2 juta dia orang. Subhanallah, sangat mengisapkan. Hari ini punya padang Arafah ada 3 juta orang ataupun 4 juta. 3 juta lah, tak silap saya. 3 juta orang. Waktu saya buat haji, lebih kurang 2 juta orang. Mereka pesan, saat lagi kemuncak waktu wukuf tengah hari, Zuhur, jangan keluar, bahaya.
pesan sat lagi, kemuncak waktu wukuf, bila bermula waktu wukuf, zuhur sat lagi jangan keluar daripada kemah. Depa ada buat kemah tak? Kemah ada puluhan ribu kemah. Puluhan ribu kemah. Jangan keluar, bahaya. Saya waktu tu umur berapa? Biasalah. Remaja, orang kata jangan keluar, kita akan buat apa? Maksudnya keluar. Jangan kat tayar, maksudnya apa? Silang kat tayar. Jangan terai dada, maksudnya cuba terai, sekali tak apa lah. Orang yang pelik remaja ni. Saya remaja, waktu tu orang pesan jangan keluar. Jangan keluar, mesti best. Waktu tu pakai ihram. Dia kata bahaya keluar. Kan bahaya sampai tak aman. No, bahaya ni kan. Saya pun bila mula wukuf, saya pun keluar. Saya tengok orang ramai. Masya Allah, saya tengok. Saya waktu tu tinggi ni lah juga lah. Bukan dulu tinggi lah, rendah. Tak ada, itu muruk sangat kan. Dulu tinggi, lepas tu sekarang dah rendah balik. Bukan. Saya waktu tu tinggi ni lah juga. Disebabkan tinggi, tak nampak. Jadi saya pun tengok orang tak nampak. Jinjak. Sampai taman ni orang ni ya. Ramai semua berpakaian putih. 2 juta orang di Padang Arafah sedang berjalan. Pergi depan sikit, dah tak nampak. Sedap tak sedap saya masuk lagi dalam. Lagi dalam. Kemudian dah berapa kilometer saya masuk. 1 kilometer mungkin saya masuk. Saya duduk di tengah-tengah himpitan manusia, jutaan manusia. Dah tak boleh nafas lah. Bila jinjak nampak lah. Jawapan dia tak nampak. Sebab apa? Mudah orang ni tinggi lagi lah. Afrika, Arab, Turki, bila jinjak tak nampak. Kalau duduk tepi orang Indon boleh. Sama-sama tinggi. Duduk tepi orang lain tak nampak apa. Tak tahu nak ke mana. Padan muka. 10 minit berjalan nak terjang keluar tak jumpa. Kemah di mana? Itu orang pesan, jangan keluar. Hak ni yang orang pesan bahaya tadi. Saya cari jalan tak jumpa. Kemudian orang sebut, bumi Mekah dan bumi Madinah ini bumi syurga. Subhanallah. Saya berdoa kepada Allah, akhirnya Allah Ta'ala buka jalan. Dia buka jalan, dia macam buka. Dia kosongkan, Allah Ta'ala kosong. Saya ikut. Sampai nak dekat kemah. Doa pertama dalam hidup saya, yang immediate Allah Ta'ala makbul. Kemudian saya kata, dah harga ya Allah. Saya berjalan sikit je, orang kaya. Doa yang kedua, daripada situ sampai saat saya hidup hari ini, tak ada doa yang Allah Ta'ala tolak dengan izin Allah. Kecuali lambat atau cepat saja. Ada doa yang saya minta tapi agak lambat. Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala bagi. Kan? Mula daripada bumi Mekah dan Madinah. Saya nak ceritanya, kamu berdiri di mahsyar nanti, kamu nak nampak apa? Nabi kata, ada orang yang akan berdiri di mahsyar dekat dengan aku. Mereka adalah orang yang paling rapat, yang paling sayang kepada aku, yang paling rapat dengan aku, yang paling banyak berselawat kepada aku. Saya nak beritahu ketentuan semua, para pensyarah, para pelajar sekalian. Kalau idola kita Rasulullah, maka kita bangkit di mahsyar, kita boleh nampak muka Nabi. Dekatnya kita dengan Nabi ketiga. Dan kerana itu Nabi sebut, al-mar'u ma'amal ahabba yawmal qiyamah. Satu orang itu akan dibangkit betul-betul dengan orang yang paling dia sayang ketika dia hidup di dunia ini. Kalau idola kita tak ketahuan, orang tak ketahuan, tak ada agama, ketika itu di mahsyar Allah Ta'ala akan kata, pikut orang yang kamu sayang. Memang ada benda tu. Allah Ta'ala akan kata, pikut orang yang kamu sayang. Kamu pikut, kamu pemain bola ni kan? Kamu artis ni, habis ikut dia. Kita akan diarahkan oleh Allah untuk ikut orang tu. Ada seorang sahabat Nabi. Ni last, tutup ceramah tu. Tak ada soalan cerita akhir. Yang ni cerita last kali, tuan-tuan. Saya tutup pertemuan kita. Pada hari ni. Pada tahun ini, pada kurun ni. Dia sebut sebab saya tak jumpa dengan tuan-tuan. InsyaAllah. Di sini kan, tempat dia mungkin ni kan. Bagi peluang ke orang lain pula. Para pelajar sekalian, yang ini cerita yang terakhir, Nabi Muhammad ada seorang kawan rapat ketika kecil. Subhanallah. Cerita ni, saya baca, saya jadi sayu bila baca cerita ni.
Kerana dia adalah manusia, antara manusia yang paling menyesal di padang mahsyar, dia ni. Antara makhluk yang paling menyesal di padang mahsyar, Iblis. Antara makhluk yang paling menyesal di padang mahsyar adalah Fir'aun. Ada makhluk yang paling menyesal di padang mahsyar adalah kisah pada pagi ini. Dia adalah kawan rapat Nabi SAW. Kamu bayangkan kawan Nabi. Hak naik motor sekali, hak pergi bukan sekali, hak pergi kelah sekali. Ini saya buat contoh. Kawan rapat Nabi ni nama dia Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Dia kawan baik dengan Nabi, dia kawan rapat Rasulullah, apa semua. Sehingga dia masuk Islam. Bila Nabi menjadi Nabi dan Rasul, Nabi ajak kawan baik dia ni. Uqbah bin Abi Mu'ayt pun masuk Islam, masih berkawan dengan Nabi. Dan dia juga ada kawan-kawan rapat. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni, dia juga ada kawan di kalangan pemimpin Quraisy. Ada juga, maksudnya dengan Rasulullah pun dia kawan, dengan pun dia kawan. Bila Nabi isytihar jadi Nabi, ada yang tentang, majoriti tentang dan lawan, ada sikit saja yang menyokong Rasulullah Muhammad ni. Antaranya Abu Bakar, antaranya Sayyidina Ali, kan? Antaranya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Tapi majoriti yang lain adalah menghina Nabi. Siapa yang kawan dengan Nabi waktu itu, kurang projek dia. Kurang dia punya nama dia. Tak dapat pangkat. Jarang nak dapat pangkat. Jadi macam itulah siapa yang rapat dengan Muhammad waktu itu. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt ni semakin renggang. Bukan tak kawan tu, renggang sikit. Lama makin renggang. Dulu kerap jumpa. Tiap-tiap hari berjumpa. Tiap-tiap hari berjumpa. Makan di rumah Rasulullah. Rasulullah makan di rumah Uqbah bin Abi Mu'ayt. Sehinggalah pada satu hari orang mencabar dia. Uqbah bin Abi Mu'ayt ni. Dia pun dah makin renggang dah. Renggang. Tapi masih kawan. Renggang, makin renggang, makin renggang, makin renggang. Orang pun makin pulau dia. Kebanyakan orang tak Islam. Maka yang kebanyakan ni pulau dia. Sebab dia Islam. Orang perli dia. Setiap hari perli apa semua. Kemudian sampai satu orang ni dia. Sebab dia rasa tersepit. Dia rasa tersepit. Terpulau. Projek susah. Perniagaan susah. Nama dia buruk semua. Orang kata, kami nak cabar kamu wahai Uqbah. Hari ini kami nak cabar kamu. Kalau berani. Untuk pulihkan balik dengan kami apa semua perniagaan. Kamu pulihkan balik hubungan dengan kami sebagainya. Hampir letak najis dekat atas belakang Muhammad yang sedang semayang. Wahai Uqbah. Dia tengok kawan dia. Nabi Muhammad SAW. Kawan rapat dia. Tapi dia mula renggang lah waktu itu. Bukan bergaduh. Sebab tekanan dia. Lepas tu dia pun dipaksa dia. Dia pun dipaksa pemimpin-pemimpin. Sebahagiannya pemimpin besar Mekah ketika tu. Menteri-menteri Mekah. Ramai hampir letak najis di belakang Muhammad. Kami layan kamu macam dulu tadi. Kami kembalikan kepada kamu. Macam tu lah kan. Itu begini. Dia membuat keputusan mulai pada hari tu. Untuk hari tu dia ambil satu najis. Dia pun bawa najis tadi. Dia pergi letak atas belakang Nabi SAW dan Nabi sedang solat. Kan. Lepas Uqbah bin Abi Mu'ayt letak najis tu. Dia pun ketawa. Terbahak-bahak. Nabi dia nak. Dia pun ketawa. Semua gelap, seronok. Belakang Nabi ada najis. Anak Nabi main cuci. No? Anak Nabi SAW main cuci. Lepas semua Nabi pun bangun. Nabi tengok muka Uqbah. Nabi tengok muka Safa. Nabi tengok muka Umayyah bin Khalaf. Nabi tengok muka Ubay bin Khalaf. Nabi tengok muka apa. Nabi kata setiap satu daripada kamu diutuskan oleh Allah dengan penyembelihan. Keluar daripada Nabi. Nabi tak tahu benda red, tapi Nabi sebut perkataan macam tu. Kesemuanya mati. Terbunuh selepas tu, sama ada dalam peperangan, semua-semua lepas tu je. Sama ada dalam peperangan. Mereka tahu, bila-bila Nabi sebut macam tu, yang gelap, bergolek apa semua tadi ni, tepuk-tepuk tanah gelap, semua berhenti. Bila Nabi sebut macam tu, mereka berhenti sebab apa saja yang keluar daripada mulut Muhammad dan daripada kecil. Muhammad dipanggil sebagai Al-Amin. Yang amanah, as-salih, yang bercakap benar daripada dia kecil. Nabi Muhammad daripada umur belasan tahun. Dia dipanggil dengan nama itu. Bukan selepas umur 40. Bila Nabi sebut macam tu, kesemuanya diam. Sebab mereka tahu benda tu akan jadi. Dan mereka menunggu hari.
masuklah Uqbah bin Abi Mu'ayth yang lepas tu pun mati, dia murtad. Jawapan Nabi ni, tuan-tuan bayang kawan lapak bersuara, kalau dia beriman sampai akhir hayat, di mana tempat dia dalam surga? Tepi rumah Nabi. Maka waktu bangkit di padang mahsyar nanti, bila dia melihat Rasulullah di hadapan, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, tuan-tuan buka surah Al-Furqan ayat 28. Tuan-tuan buka surah Al-Furqan ayat 28, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, manusia yang paling menyesal sekali, antara manusia yang paling menyesal di padang mahsyar, ialah Uqbah bin Abi Mu'ayth bila disebut yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Dia kata alangkah celakanya aku. Tak tahu dia maki diri dia sendiri, dia kata kalaulah dulu aku ikut Muhammad ini sebagai rasul. Habis aja. Kan dah habis dah peluang dia, terlepas dah. Peluang dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak cerita dalam ayat ni apa dia, para pelajar sekalian? Nak berkawan, pilih kawan yang baik. Ayat kawan disebut dalam Quran, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ayat 28. Celaka aku kalaulah aku tak berkawan dengan kawan tu. Dengan siapa? Dia berkawan dengan Ubay bin Khalaf. Hak manusia jahat tadi ni. Hak gelap pada Nabi tu. Dia mula berkawan dengan Ubay bin Khalaf sampai akhir hayat dia murtad, dia tak masuk Islam balik. Dan dia terjerumus dalam siksaan api neraka dan juga kemurkaan Allah SWT. Sebab tu orang putih kata apa? Tentang kaedah ni, semua bangsa sebut. No? Dengan siapa kamu pilih kawan, itulah masa depan kamu. Arab pun ada, India pun ada, China pun ada, peribahasa tu. Orang putih kata, show me your friends. I will show you your future. Tunjukkan kepada aku kawan-kawan kamu, aku akan tunjuk kepada kamu masa depan kamu. Nak pilih kawan, pilih yang elok. Pilih kawan-kawan penagih, satu hari macam mana besar pun prinsip kamu, kamu akan jadi penagih. Mesti yang disumpah Allah dalam Quran. Saya pernah jumpa satu orang kawan, anak murid saya, seorang pemimpin pelajar. Cerita sedih kan? Ha, pemimpin pelajar. Dia tak sentuh, bukan kata rokok apa ni, bukan kata dadah ni, rokok pun dia tak sentuh. Dia rapat dengan orang yang isap rokok. Saya kata kat dia, satu hari kamu akan isap rokok dan lebih benda tu. Jangan kawan. Dia kata, takkan ustaz. Saya berokok pun saya tak boleh. Ni prinsip hidup saya. Kan? Sampai satu hari, bukan kata rokok, dadah pun dia ambil. Dadah pun dia ambil. Hati-hati, kawan. Yang tentu masa depan kita, saya rasa sekadar tunggu untuk pagi ni ceramah kita. Semoga kita sama dapat tiba daripada apa yang saya sampaikan. Terima kasih di atas ruang yang hutan pada pagi ini. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Semua tu saya melawak sama ada secara sedar ataupun tidak. Mohon ampun kepada Allah SWT atas semua kesalahan yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.